Cakap nak tunggu Tuan Punya naik kan? Tuan Punya lah naik kampung. Tapi tegur saya baru je balik. Tak sisih dengan awak tadi. Oh, yang tadi tu Tengku Huzir? Mungkin. Tapi dia tak nak kita panggil dia Tengku. Panggil Huzir je. What happened? Dia nak lupakan perkara yang lepas. Miracle. Keajaiban hijrah. Hijrah itu sangat sakti imahnya. Dan itu yang berlaku pada Tengku Huzir. Saya dah berhenti kerja. Saya tak bolehlah kerja dengan orang macam tu, doktor. Guna kawan lain untuk kepentingan diri sendiri. Lepas tu tak hormat pekerja bawahan. Lepas tu terima rasuah, beri rasuah. Apa tu? Duit gaji yang saya kerja tu saya gunakan untuk bantu rumah-rumah perlindungan, rumah anak-anak yatim, masjid. Sekarang ni dah sah-sah saya tahu duit saya tu dari mana. Rezeki yang halal tu akan menjadi darah daging kita. Menjadi tenaga yang akan kita gunakan untuk beramal, beribadat. Surya, rezeki di bumi Allah ni ada saja di mana-mana. Betul tu, doktor. Tapi saya tak menyesal berhenti kerja. Walaupun gaji saya besar, kerja tu adalah kerja yang saya suka. Tapi jiwa saya tak pernah tenteram. Apalagi bila saya tahu apa yang putera buat jatuhkan agama dengan bangsa dia sendiri. Sakit hati betul lah. Habis tu macam mana awak nak survive? Kan semua harta arwah ayah awak dan juga umi awak dah kita gunakan untuk projek amal dan juga perubatan ke Gaza dan juga Somalia. Saya tahu simpanan awak pun tak banyak kan? Tak apalah, doktor. Bukan saya seorang je yang biaya. Ada banyak lagi penderma lain. Allah berikan kita harta yang termahal dan terhebat sekali dalam dunia ini, iaitu akal dan iman. Jadi itulah yang saya akan gunakan untuk cari rezeki. Semua pintu tu ada kuncinya, kan? Masya Allah. Saya tak sangka, Surya. Rupanya masih ada lagi manusia yang berhati mulia macam awak ni. Rupanya awak ni macam jelmaan bidadari dalam cerita dongeng, ya? Bukan saya bidadari tu. Tapi yang bidadari tu doktor dengan Umi. Macam ni, Surya. Kalau awak ada apa-apa masalah, kewangan ke atau apa saja masalah, awak jangan segan-segan cerita dengan saya, okey? Kita ni bukan setakat bersahabat. Tapi awak kena ingat, jiwa kita dah bersaudara sejak kita sama-sama tugas kat Iraq dulu. Okey. Kalau macam tu, mulai besok saya akan bertugas sepenuh masa di Wadi Razan. Maksudnya tempat yang tenang, kan? Semoga kita tenang di sini. Syukran, Ya Uhti.
Kami sebenarnya berbesar hati menunggu rumah ini diserikan dengan mereka-mereka yang besar hati dan juga berani seperti awak sebenarnya. InsyaAllah, Doktor. Akhirnya selamanya. Ajar Faik masih tak minum. Tapi puaslah dapat maki dia cukup-cukup. Ingat dia bagus ke? Nama je sedap suria tau. Tapi otak dia gelap macam bola gerhana. Aku tak tahulah macam mana bekerja macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau ampunilah segala dosa-dosaku. Dosa ibu bapaku. Dosa sahabat-sahabatku. Dan dosa bekas majikanku putra. Kau bukakanlah mata hatinya untuk melihat kebaikan. Dia ingat dia bagus sangat ke? Ha? Dia sebenarnya tak layak tau kerja dalam kuasa korporasi. Sebab kerja-kerja dia tak ada kualiti langsung. You tengok eh. I sumpah dia, dia tak akan dapat kerja mana-mana sampai bila-bila. You tengok. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah penerang kami. Tenangkanlah jiwa putra untuk dia membuat keputusan yang betul dan adil. Sucikanlah jiwanya dengan sifat ihsan dan belas kasihan terhadap pekerja bawahannya. Kau gantikanlah sikap tamak dan takburnya dengan sifat dermawan dan keikhlasan. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya kami hamba-Mu yang lemah. Ya, tengoklah. Saya yakin dia akan datang balik dan sembah kaki saya. Minta kerja balik. From there, I just kick her off. Sayang, cukup-cukuplah tu. Dari tadi sampai sekarang, you asyik duduk maki hamun si Surya aja. Tak elok marah-marah. Lagipun sekarang ramai orang muda kena sakit jantung tau. Mati tiba-tiba. You macam minta I sakit. Atau bila I mati nanti, you suka. That's not what I meant, sayang. Setakat budak tu keluar daripada ofis, buat apa yang nak masuk agenda hidup kita? This is our quality time. Kita cari insta baru, lagipun ramai lagi nak kerja dengan kuasa corporation. Makan you, sayang. Rajin awak mengemas pejabat. Lepas subuh dia dah tak boleh nak tidur pula. Lagi tak ada apa nak buat, saya kemas jelah. Surya Khadijah Parker tu anak Mak Saleh ke? Ayah dia tu campuran Amerika, Arab, Spanish. Ibunya pula campuran Melayu Siam, Melayu Aceh. Itulah jadi Surya Khadijah Parker. Banyak betul bercampur-campur. Orang macam tu kalau dia terluka tu, darah dia tu mesti warna-warni. Tapi orangnya pun cantik. Dr. Rozia, tak semua kecantikan fizikal dan kecantikan luaran yang dicari oleh lelaki. Yang paling penting, akhlak dengan iman. Dunia ni setakat perhiasan aja. Secantik-cantik perhiasan di dunia ni adalah wanita yang solehah. Tak macam tu, Dr. Rozia. Saya nak tanya satu soalan tapi takut pula kalau awak marah, tapi tak kisahlah. Saya tanya je, boleh? Tanyalah. Apa dia? Kenapa awak tak kahwin lagi? Awak tunggu siapa? Suka hatilah. Nak kahwin ke, tak nak kahwin ke? Awak sibuk sangat kenapa? Hey, sensitif. Doktor pun emosi juga. Iyalah, doktor ni pun manusia juga. Oh, manusia. Saya ingat awak ni robot ke, mesin ke, tak ada hati dengan perasaan.
Saya ni ada mesyuarat dengan beberapa orang sukarelawan. Awak nak join sekali? Tak apalah. Saya ingat saya sambung mengemas lagi baguslah. Okey. Elektrik rumah 120. Bil elektrik Wadi Razan 240. Belanja dapur rumah 150, Wadi Razan 500. Oh, minyak kereta lagi. Habis macam mana ni? Masak sendiri kat rumah. Jimat petrol. Mana boleh. Kena cari duit ekstra lah macam ni. Buat apa eh? Jadi editor sambilan. Tulis cerpen ke? Tulis artikel untuk majalah? Tulis novel? Boleh ke tulis novel? Boleh ke? Bau minyak atar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ni Huzi kan? Saya Huzi. Cik? Suria. Doktor. Dah lama sampai? Baru je. Dah jumpa dengan Teguh? Maksud saya Huzi. Cik ni dia tahu nama saya. Tapi saya tak tahu pun nama dia. Zia kenalkan, ini Suria. Suria Khatijah Parker. Suria Khadijah Parker. Aku rasa aku pernah nampak dia. Ya Rabbi, terima kasih kerana telah kembalikan Teguh Huzi sebagai lelaki yang penuh ihsan dan takwa. Pimpinlah hatiku yang mencintainya ini agar aku tak tersasar